Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang hutang puasa diganti ahli waris. Pertanyaan, seorang Islam mempunyai hutang puasa, bolehkah hutang puasanya diganti oleh walinya atau ahli waris? Jawab, boleh. Didasarkan pada hadis riwayat jamaah dari Aisyah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Wa hadis Ibnu Abbas anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ummi matat wa alaiha siyamu nazrin afasumu anha faqal afara'aita law kana ala ummika dainun faqadaitahu akana yuaddi zalika anha qalat na'am faqal sumi an ummik. Rawahul jamaah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia padahal ia berhutang puasa, maka walinya lah yang berpuasa untuknya. Dan lagi hadis Ibnu Abbas, seorang wanita berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh ibuku meninggal dunia padahal ia mempunyai hutang puasa nazar. Apakah saya dapat berpuasa menggantikannya? Jawabnya, bagaimana pendapatmu seumpama ibumu berhutang lalu engkau membayarnya? Apakah itu dapat melunasi hutangnya? Jawabnya, ya. Maka sabda beliau, puasalah untuk ibumu. Hadis riwayat jamaah, ya, jamaah ahli hadis. Yang menjadi persoalan, apakah termasuk hutang dan harus dibayar dengan puasa wali, ahli warisnya, kalau ia meninggal dunia pada waktu belum meninggal, memang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa. Yang karena ketidakmampuannya itu, puasanya dapat diganti dengan membayar fidyah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, walallazina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berberat menjalankannya dan tidak menjalankan puasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Sebagai penutup, ayat itu dinyatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan memberikan fidyah lebih banyak, hal itu lebih baik. Tapi kalau mau dikerjakan puasa juga, hal itu lebih baik pula. Dan memahami ayat di atas, ya. Dalam memahami ayat ini, bagi orang yang mempunyai hutang di kala hidupnya tetapi memang pada ketika itu tidak mampu berpuasa, setelah yang bersangkutan meninggal dunia, hutang puasanya dapat dilakukan oleh walinya. Dan hal itu lebih baik, tetapi dapat juga diganti dengan membayar fidyah untuk satu harinya, satu muat, ya. Lebih kurang 0,60 kg makanan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya, berkaitan hutang puasa diganti ahli waris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.